aku pikir cuma ternyata barusan aku dapat scam gitu loh. Oh, sayang banget. Banyak sekali sini penipuan-penipuan. Ini kayak di belakangku ini sih juga dia menyebarkan kaset-kaset CD. Itu tuh tidak secara cuma-cuma gitu loh. Buset antriannya. Orang sini tuh emang demen sekali suka yang namanya antri ya. Bahkan untuk makan pun mereka rela untuk antri makan itu bisa sampai 1 jam lebih, itu enggak masalah buat mereka. Baksonya enak ini. Amazon Legend. Amazon Legend. Bismillahirrahmanirrahim, cobain kambing Afrika. Dari kota New York. Lihat, area terlarang, nggak boleh, di atas juga nggak boleh tuh. Wow. Selamat pagi semuanya, jumpa lagi di video vlog UM Hidayat. Saat ini aku lagi ada di kota New York, lagi ada di pusat kotanya, Times Square ada di sebelah kanan. Jadi kali ini lagi jam, berapa ini? Jam 10-an dengan suhu 5 derajat Celcius. Suhunya lumayan dingin, ditambah anginnya yang sepoi-sepoi semakin dingin lagi. Dan kali ini aku akan mengajak teman-teman jalan-jalan area sini dan cari makan dulu. Ada salah satu tempat makan yang ingin aku kunjungin. Pokoknya stay tune aja sampai akhir. Jadi melihatkan ke kalian gimana suasana di sini. Dan ini sudah ke 4 kalinya aku datang ke New York City. Karena apa ya, seru aja gitu loh di bulan Desember. Sebenarnya aku pengen tuh di salju gitu loh. Cuma ternyata belum salju, masih bulan depan, masih 3 mingguan lagi lah. Ini udah akhir tahun. Dan kemarin sudah perjalanan dari kereta dari Kanada sampai New York City 13 jam dengan jarak tempuh 800 km jaraknya. Dan sudah sampai di New York. Sekarang kita bakal explore area sini dan beberapa tempat yang kita bakal tuju. Nih, banyak lagi, pokoknya hati-hati area sini tuh, nggak boleh, karena sering terjadinya kejahatan area sini, perampokan, penodongan, toko-toko tuh sering dijarah gitu loh. Jadi bahaya teman-teman yang jalan mungkin malam hari, mungkin kalau di siang hari it's okay, nggak apa-apa gitu loh, karena rame ya, saking banyaknya gitu loh. Tapi kalau malam-malam mending jangan keluar lah, gitu aja. Mungkin kalau area Times Square is okay, karena emang area turis, rame, aman. Cuma banyak sekali scam di sana tuh. Banyak penipu. Banyak sekali, seriusan. Disuruh ini, suruh pegang ini, nanti suruh bayar. Wah, serius lah. Apa-apa dikit-dikit bayar. Padahal mereka yang nawarin, mereka yang ngajak ngobrol, suruh bayar. Kan bikin jengkel sendiri gitu loh. Di Hollywood pun juga sama. Aku sering bikin di area turis-turis tuh banyak sekali para scammer gitu lah. Kita jalan ke sana. Ini jalan 8 Avenue. New York City terkenal dengan taksi-taksi kuning. Keliling kota bisa menggunakan taksi kuning ataupun kalian bisa menggunakan bis tour. Keliling semuanya, mau ke Liberty, mau kemana. 2 tahun lalu aku sudah pernah bikin masuk ke Liberty-nya. Kalau kalian belum nonton, silahkan nonton video vlog di area Liberty dan beberapa kawasan lainnya, Brooklyn. Seperti itulah. Nah, ini hotelku 2 tahun yang lalu di sini. Nih, ada bis sekolah. Anak-anak lagi sekolah. Wow. Di depanku ini Music Hall Radio City, salah satu tempat yang sangat terkenal. Mungkin teman-teman pernah melihat film Home Alone ataupun beberapa film lainnya yang menggunakan latar belakang ini. Wah, ini cukup terkenal nih, banyak sekali orang yang datang pasti ke sini untuk berfoto, untuk jalan-jalan. Dan ada beberapa food truck ciri khas dari New York seperti ini. Lihat, saking penuhnya jalan ditutup, orang-orang yaudah kalau mau ke sana jalan area sana, kayak gitu loh.
itu pada masuk ke Music Hall Radio City. Wow, parah. Seperti inilah New York City ya. Kota terpadat, kota teramai. Parah. Gedung-gedung tinggi di mana-mana. Cuma ada satu taman yang besar. Nanti kita kunjungin deh. Ini padahal weekday ya, belum weekend. Cari makanan-makanan. Hotdog. Peanut. Nasi gyro. The flavor of New York. Di sini lebih banyak sekali kita menemukan makanan-makanan halal, street foodan halal, karena mereka banyak sekali yang dari Afrika, area Bangladesh, Pakistan, India. Tapi rata-rata yang jualan pasti orang-orang Afrika kebanyakan. Nah, ini ada salah satu tempat makan yang cukup terkenal nih, steak. Harganya coba kita lihat. Nah, steaknya aja cuma $13, $10. Wah, udah dapat steak nih. Kita makan sini apa gimana nih? Wow. Udah pada antri. Are you guys in line? Already ordered. Oh, you already ordered. Yeah, order. Kayaknya mending yang apa nih? Ini $13 steak fries. Awesome. Thank you. How are you going? Steak fries. Steak basilo. Korean fried chicken. Hi. Can I get a kimchi steak? Sure. I got it. Thank you. Just give me a few minutes, yeah? Sure, yeah. See you later. Oh, how is steak? Yeah. Ini the best steak. Yeah. Rame banget sih. Pada ngantri semuanya deh. Itu antri semuanya. Thank you. Saking enaknya, murah. Mana ada steak di sini? 13-an loh. Oke teman-teman, jadi sudah dapat makanannya. Kita coba cari tempat makan, karena di sini tuh ya udah kalau mau makan di taman lah, di mana terserah kita. Di sini juga ada Mexican food juga. Lah. Oke teman-teman, jadi waktunya sarapan dulu. Ini sudah beli tadi kimchi steak. Waduh. Dapat steaknya lumayan banyak. Ini sang hitungannya murah loh, $13. Ini kalau di restoran ataupun di LA udah lebih nih. Mana ada steak $13 ya. Dan ini sangat terkenal sih steaknya tuh, di ujung sana paling ujung gerobaknya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Banyak. Tadi dapat mayones, dan di sini dapat nasi, dapat saladnya dan kimchinya. Selamat makan semuanya. Kita cobain deh. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Wah. The best steaknya. Cuaca di luar cukup dingin, berangin. Juicy banget dagingnya, enak banget, juicy banget. Bumbunya kerasa. Wah, $13 loh. Udah dapat nasi, dapat salad, dapat 10 potong steak. Ini kalau di LA lebih lah.
inilah ciri khas dari New York ya. Banyak sekali street foodan, gerobak-gerobak kayak gini. Kutelakan banyak. Dan rata-rata banyak makanan halal di sini lebih mudah ditemuin daripada di LA. Dan nasi nggak kenyang. Lihat loh, juicy banget. Tambahin mayonnaise. Enak banget. Setelah ini kita bakal coba jalan-jalan area sini ataupun kemana kita explore lah. Seharian explore ya, kulineran. Ini nggak bakal kenyang nih. 15 menit, pasti 20 menit pasti lapar lagi ya. Karena apa? Kita tuh jalan terus, kalori bakal kebakar. Apalagi dengan cuaca seperti ini, rasa lapar tuh selalu cepet laparnya kalau cuaca dingin. Wah, wah ini matahari keluar nih. Wah, lumayan, jadi tambah penghangat lah. Selamat makan semuanya. Melumer di mulut tuh. Gak pecah. Dia makan wagyu. Karena apa, daging tuh sebenarnya di sini tuh lebih murah daripada sayuran ya. Kalau di LA, gak tau di New York apakah sama. Harusnya sama. Daging lebih murah daripada saus sayur. Sayur tuh beneran mahal sih. Lihat tuh. Steaknya tuh gede-gede gitu loh. Ini yang bikin dingin tuh sebenarnya anginnya. Suhu udah 5 derajat Celcius ditambahin angin. Waduh. Aku makan dulu. Kita baru bentar lagi explore, oke? Kita tunggu aja. Selamat makan semuanya. Wow, matahari sudah muncul, tapi kenapa masih dingin? Ini berangin sih dinginnya. Barusan selesai makan. Tadi duduk di sini ada juga yang menawarin, hey, Merry Christmas, mau nggak aku fotoin gitu? Ya udah mau dong. Terus aku difotoin dia. Terus tiba-tiba mana $10 udah aku fotoin. Lah, ini orang geblek. Aku pikir cuma ternyata barusan aku dapat scan gitu loh. Oh, sayang banget nggak aku rekam gitu loh. Nah, ini nih orangnya nih. Oke. Ini orangnya. Welcome. Jadi ini adalah kayak harus hati-hati. Hey, mau nggak aku fotoin? Hey, mau nggak aku fotoin gitu loh. Kampret bener tuh keliling. Tapi ya udahlah. Karena apa ya? Banyak sekali sini penipuan-penipuan. Ini kayak di belakangku ini juga. Dia menyebarkan kaset-kaset CD itu tuh tidak secara cuma-cuma gitu loh. Ini seperti kayak yang ada di Hollywood. Aku pernah bikinnya 7 juta orang yang nonton di short. Itu banyaklah orang di sini menghalalkan cara untuk mendapatkan uang. Mending kasetnya tuh ada isinya. Itu benar-benar kosong. Jadi mereka nih, aku kasih CD. Nih aku kasih CD. Terus ya udah kayak gitu. Terus akhirnya mana $20, mana $30 gitu loh. Aduh, tenggorokanku. Ini gara-gara ngerasa nih orang di belakangku persis nih. Untung mereka enggak nyadar ya. Pokoknya dimanapun kalian berada, kalian harus hati-hati kepada orang-orang yang enggak kalian kenal sih. Banyak yang sudah menjadi korban ngeluarin uang secara cuma-cuma gitu. Parah nih di belakangku ini. Harus hati-hati. Mendingan gini, ngeluarin uang tapi ada hasilnya. Nih, ini 360 buat video gitu loh. Daripada ngeluarin uang tapi ditipu, ketipu. Kan kampret, bener ya? Aduh. Penjual sial, kayaknya aku butuh deh. Besok lebih makin dingin, besok sampai 3 derajat Celcius. Mendung gitu, cari uang dengan entah nyanyi, entah atraksi, entah apapun. Jangan menipu-nipu gitu loh. Banyak sekali scammers di sini lah. Scam-scam, wah parah. Ini mereka lagi
menunggu buat masuk Radio City. Nih, Music Hall deh. Buset antriannya. Orang sini tuh emang demen sekali suka yang namanya antri ya. Bahkan untuk makan pun mereka rela untuk antri makan itu bisa sampai 1 jam lebih, itu enggak masalah buat mereka. Kalau kita mah mending cari tempat yang lain gitu loh. Apalagi buat makan karena banyak tempat makan gitu. Mereka benar-benar suka dengan mengantri, menunggu gitu loh. Wah, budaya mereka emang ngeri. Ini kita masuk wilayahnya, cukup fancy. Ini perhiasan-perhiasan. Wow, diamond. Ini kalau teman-teman sudah nonton Home Alone ataupun film lainnya pasti tidak asing dengan area sini. Karena emang di area sini sih. Ini tiket information. Wow, VIP 160. Ini tanganku udah membeku kalau di luar. Kita jalan aja lihat suasananya yuk. Tuh, buat ice skatingan gitu keliling-keliling. Biasanya bendera di sini tuh ganti-ganti sih, tergantung eventnya sih. Ada kadang bendera State America ataupun apalah, terserah eventnya. Ini nggak tahu ini kenapa warna emas dan warna putih semuanya. Kalau di sana kecil banget. Malah mending di LA. LA malah lebih besar dan banyak gitu loh, nggak cuma satu ini aja. Ini saat ini aku lagi ada di tempat buat foto-foto Instagram lah atau apapun itu. Bagus nih, keren buat background foto gitu. Dan ada gereja tertua juga, katedral. Jadi ingat pertama kali kesini, main kesini nih. Ini pembagian tiket sampai di sini juga nih. Tiket kaset ya, kaset-kaset sampai di sini, parah. Wah, diajak tos tuh, diajak tos terus kita lihat. Kita pura-pura maju deh. Ini orang-orang yang membagikan kaset-kaset CD. Kalau kau ngomong CD tuh mereka tahu. Sampai sini juga di depan. Karena mereka jalan semuanya karena saking banyaknya turis, ya udah dikasih ini. Kita pura-pura lah. Kita coba lihat apa yang akan terjadi. Suruh bayar $20 lah. Parah. Saking susahnya cari uang, mereka melakukan hal seperti itu. Di belakang tuh. Wow. Mainan-mainan nih. Patung Liberty, Empire State. Wow. Keren, unik-unik nih. Ini dari kertas loh, bisa ya bikin ginian. 3D semua, kereta api, senjata, parah. Tas-tas pun juga banyak lah, LV, Gucci, Prada, lengkap. Kalian mau merek apapun tuh ada, mereka punya daftarnya, punya bukunya gitu loh. Dijual di pinggiran jalan. Kalau beruntung kalian dapat yang asli, kalau enggak ya kopiannya kayak gitulah. Karena emang di sini tuh sering terjadi kayak perampokan, toko-toko tuh diambilin dijarah gitu. Nah, makanya kayak ada airport di jalanan, lalu apalagi jam tangan di jalanan, banyak aksesoris aksesoris hasil
penjarahan, lalu ada yang juga kopian. Jadi banyak lah. Di sini juga ada khusus fake market, itu banyak, lebih banyak lagi di jalanannya. Kalau ini kan area Times Square New York itu nggak terlalu banyak, hanya beberapa aja. Sebenarnya nggak boleh. Jadi mereka kalau kelihatan ada polisi gitu, baru dipindah kayak gitulah. Bolehnya di area pinggir, area Chinatown gitu banyak. Kita kesana aja deh. 30 street sama 8. Wah. Oke teman-teman, cuaca semakin sore semakin dingin di kota New York. Aduh, orang California kalau main kesini, apalagi ketika salju, udah kedinginan lah. Apalagi teman-teman yang dari Indonesia langsung terbang kesini, pasti bakal kedinginan. Sekarang aku akan mengajak teman-teman makan. Bentar. Aku akan mengajak teman-teman makan di salah satu African restaurant, karena emang populasi orang-orang Afrika di sini itu cukup banyak sekali. Mereka yang keturunan orang-orang Afrika banyak yang makan di sini, tinggal di sini. Ini sepeda-sepeda. Mereka yang mengantarkan makanan-makanan. Ini namanya BND Halal Food. Wah, kita masuk yuk. Penuh, ramai. Nih, banyak sekali, ada ayam, ada ikan, ada singkong, kacang, nasi pastinya. Buah-buahan. Excuse me, it's my first time. Do we need to pay right there first, or we just take the food? Pay. We need to pay first. Ini semuanya 90% orang-orang Afrika, karena emang khas banget lah makanannya. Kita bakal cobain. Jadi bisa pakai piring ataupun mau dibawa juga bisa. Oh, pakai piring aja deh. Nasi brown rice, ada ayam. Oh, ini kambing, ini ayam, ikan. Kita ambil dari sini deh. Wow. Nasi putih aja. Dikit. Wah, ini apa ini? Kambing. Ini kambing, ini rendang beefnya. Cobain sambal hijaunya ini. Cobain dikit biar tahu rasanya. Cobain nasi. Kok orang-orang pada ambil ini gitu loh, penasaran rasanya. Kalau dari tampilannya sih tidak menarik sama sekali ya. Tapi jangan lihat dari penampilan deh, kita lihat dari rasanya. Lalu ini udah kayak rendang. Sudah. Apa lagi nih? Banyak pilihan menu makanannya. Avocado, jagung, kacang merah. Ini masih oke lah, malah fresh banget. Buah-buahan. Beli baksonya. And water. Thank you.
thank you. Oke, sudah makan. Saya sudah dapat makannya. Penuh. Nunggu dulu. Oke teman, jadi sudah dapat makanannya. Sekarang kita makan. Aku mau ngasih tahu. Nih, yang aku dapetin kambing, ayam, bakso gurih, bakso pedas, kacang, kacang merah juga. Rata-rata kacang, dan ini nasi brown rice pakai kacang juga, dan nasi putih sambal ijonya. Wah, mantap. Kita makan siang dulu, ini sudah menjelang sore karena emang dari tadi jalan kaki. Kalau udah jalan kaki apalagi cuaca dingin pasti lapar terus hawanya ya. Dan ini hitungannya sangat murah sih, $13 loh semuanya plus minumnya. Berarti kalau ini $3, $10, buset ini murah banget sih. Ini paling murah, pantesan banyak sekali yang datang ke sini ya. Banyak yang kayak Uber Food kayak gitulah, yang mengantar makanan, dan mereka ya ada yang nongkrong pun juga ada gitu loh. Entah ketemu sesama saudaranya, sesama orang Afrika kayak gitu. Ini 80% mostly orang-orang Afrika. Karena emang ya terkenal lah inilah. Kalian wajib cobain. Saatnya makan makanan orang Afrika. Let's go. Saat ini suhunya makin turun karena semakin malam, jadi 4 derajat Celcius. Tadi tanganku kalau keluar itu bener-bener apa ya, membeku gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim, cobain makanannya. Kita cobain dari nasi brown rice pakai kacang. Gurih ternyata. Pantesan kok banyak yang ngambil nasi ini, karena tadi aku lihat nggak terlalu menarik, aku ngambil nasi putih. Terus kok lihat-lihat banyak yang ngambil, penasaran. Ternyata enak juga. Ini kayak nasi uduk lah. Makanan pokoknya kacang, banyak model-model kacangnya ya. Sekarang cobain kacang yang ini. Ini kayaknya dilihat kelihatan pedas. Cobain. Ternyata nggak pedas, tapi gurih, enak. Lalu nasi, kayak nasi goreng ini, nasi apa ini? Nggak tahu. Kita cobain aja. Aku ada 3 nasi yang berbeda. Ini ada ikan asinnya. Kayaknya orang mereka demen yang gurih-gurih ya. Karena setiap negara bagian kan mempunyai ciri khas masing-masing. Kayak Meksiko, mereka doyannya yang asem-asem. Ini mereka doyan yang gurih sih, enak. Ini nasi putih ya biasa lah, pastilah. Ya biasa. Penasaran bakso pedasnya. Wow, aku makanya baru tahu ternyata mereka suka bakso juga. Baksonya enak ini. Ini saya ngambilnya cuma satu doang, karena aku pengen cobain gitu loh. Dan ini sistemnya tuh ditimbang. Jadi kalau kalian ngambil nasi banyak ya pasti harganya mahalnya di nasi gitu. Mendingan ngambil dikit-dikit, kalian bisa cobain semuanya gitu. Ini murah banget, seriusan. Serius. $13 loh, bayangin. Bakso besarnya. Ini kayak bakso urat. Pedes, malah pedes yang ini. Ada isinya loh ini. Ini cobain kacang merahnya. Gede-gede kacang merahnya ya. Ini kayak ingat jadi ketika aku pergi ke pasar El Salvador, orang El Salvador tuh khasnya dengan kacang-kacang merah seperti ini, frijoles. Ini ternyata mereka juga ada di restorannya. Gurih? Gak ada makanan yang terlalu pedas. Aku penasaran sama yang sambal hijaunya. Gila pakai nasi.
Ternyata ini apa? Daun bayam. Kalau dikit apa ya? Ada masakan kita yang sama persis kayak gini. Enak banget ini. Rata-rata gurih semuanya. Mantep. Ini yang ini kambing. Kambingnya pun juga gede-gede semuanya. Bismillahirrahmanirrahim, cobain kambing Afrika. Mantap. Enak banget. Enggak bau perengus tuh. Biasanya kan kambing kan bau tuh. Ini enggak. Ini ayamnya. Lebih enak bumbu kambingnya. Kalau kalian lebih suka apa? Kambing kah, domba, ayam, sapi? Sekarang kita campur semuanya. Ini baksonya enak banget sih, tapi enak yang kecil-kecil tadi sih. Pantesan orang-orang kok pada ngambil. Ini terlalu besar. Ini baru tadi, baru keluar yang bakso besar. Nah, kamu enak yang kecil. Kamu ngerti mereka ngomong apa di sebelah aku ini. Ya, pakai bahasa mereka lah. Kayaknya. Ini aku tahu makanan ini dari videonya Teddy. Jadi thank you banget Teddy yang sudah merekomendasikan tempat ini. Penasaran juga, akhirnya tersampaikan juga. Thank you ya Teddy. Daging kambingnya juga sih ini. Kayak sop buntut lah yang nempel-nempel di tulang gitu. Wah, mantap. Akhirnya kelar udah. The best. 9 dari 10. Rasa-rasanya gurih semuanya rata-rata. Tidak terlalu pedas, cocok di lidah kita juga. Kambingnya yang paling enak. Kambing sama bakso yang kecil tuh. Enak. Semuanya gurih, enak. Kalian juga wajib nih kalau pengen cobain African food, restorannya di sini nih, B&D restoran. Rame semuanya. Nih, B&D Halal Food African Village. Mantap. Wah, oke teman-teman. Jadi seperti itulah suasana di dalam salah satu restoran orang-orang Afrika yang cukup terkenal, banyak sekali yang mampir untuk makan karena emang porsinya kita tuh bisa ambil sendiri dan murah. Bener, tadi itu sistemnya tuh ditimbang. Ada juga yang nongkrong karena emang banyak sekali yang pekerjaan di sini tuh mengantar makanan, ya udah sekalian makan nongkrong di dalam, dan banyak sekali 80% tuh orang-orang Afrika pada nongkrong di dalam, udah kayak bilim semuanya itu. Oke, jadi thank you banget untuk kalian yang sudah nonton videonya sampai akhir. Aku M Hidayat, kita ketemu di video selanjutnya. Oke, kita bakal explore tempat lainnya. Bye bye.